Barokatuh. Jumpa kembali dengan Willy Sabian Channel. Channel yang berisi tentang seni budaya, tradisi Jawa, wisata religi dan kearifan lokal Kota Kudus tentunya. Masih di dalam rangkaian perayaan tradisi dandangan Kudus, kali ini kita akan saksikan bersama tradisi tabuh beduk dandangan di Menara Kudus. Tabuh beduk dandangan tandai awal Ramadan di Kota Kudus. Masyarakat Kudus Jawa Tengah memiliki tradisi unik dalam menandai datangnya bulan suci Ramadan, yakni tradisi beduk dandangan. Tradisi menabuh beduk di atas menara Kudus setinggi 18 meter bercorak Islam, Jawa, dan Hindu tersebut merupakan tradisi turun-temurun peninggalan Wali Songo, yakni Sunan Kudus sejak ratusan tahun silam. Pemandangan berbeda tampak di sekitar kompleks Masjid Menara Kudus pada hari Rabu, 23 Maret 2023 sore. Sejumlah pengurus masjid berpakaian layaknya santri tempo dulu, lengkap dengan ikat kepala dan sarung batik, berjalan beriringan menuju menara kuno di halaman masjid. Mereka kemudian menaiki menara yang terbuat dari tumpukan batu bata setinggi 18 meter tersebut hingga ke puncak. Di atas menara terdapat beduk berukuran besar dan dua buah kentongan di sampingnya. Para pengurus masjid tersebut kemudian menabuh beduk secara bergantian. Tradisi menabuh beduk secara berirama oleh sejumlah pengurus masjid tersebut dikenal dengan tradisi beduk dandangan. Tradisi dandangan sudah berlangsung ratusan tahun. Dahulu, tradisi ini bermula pada saat masyarakat mendatangi Masjid Menara Kudus untuk mendengarkan pengumuman dari sesepuh masjid mengenai kapan dimulainya hari pertama puasa Ramadan. Pengumuman diawali dengan menabuh beduk yang menimbulkan suara dang, dang, dang. Bunyi beduk itulah yang memunculkan kata dandang, sehingga kebiasaan tersebut dikenal dengan tradisi dandang. Pada awalnya, bangunan menara digunakan untuk tempat mengumandangkan azan. Selain itu, juga digunakan untuk mengumumkan informasi tentang kegiatan keagamaan, termasuk pengumuman awal puasa Ramadan. Bangunan menara tempat diadakan tradisi tabuh beduk dandangan tersebut merupakan ikon di kompleks masjid dan makam Sunan Kudus. Selain memiliki pesona religi yang amat kental, bangunan tersebut juga sebagai simbol toleransi karena bentuk bangunannya unik, yakni perpaduan antara corak budaya Islam, Jawa, dan Hindu. Sebelum beduk ditabuh, dimulai dengan doa bersama terlebih dahulu yang dilaksanakan di tajuk menara. Kemudian,
beberapa orang yang bertugas sebagai penanggung beduk bersama satu orang yang memimpin doa mulai berjalan menuju Menara Kudus dan menaiki tangga menuju puncak menara. Penabuhan beduk dandangan merupakan upaya untuk melestarikan tradisi yang dimulai oleh Sunan Kudus sekitar abad pertengahan 10 Hijriah bertepatan 16 Masehi. Pada masa tersebut, tepatnya setiap akhir bulan Syaban, Sunan Kudus mengumumkan awal Ramadan di atas Menara Kudus, sehingga warga berbondong-bondong menuju kompleks Menara Kudus untuk menunggu pengumuman tersebut. Ada yang memanfaatkannya untuk berjualan, hingga terciptalah tradisi jualan dandangan. Dahulu, santri Sunan Kudus dan warga sekitar biasa menunggu tabuhan beduk penanda awal bulan puasa di sekitar Menara Kudus. Maka, sekarang tradisi tabuh beduk menjadi simbol perayaan menyambut bulan puasa. Sedangkan, warga muslim umumnya menunggu pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat awal bulan Ramadan untuk mulai menunaikan ibadah puasa fardu. Dandangan menjadi salah satu budaya yang sudah diakui secara nasional dan mendapat sertifikat dari kebudayaan dan warisan budaya tak benda secara nasional. Diharapkan semua warga Kudus untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi kota Kudus. Sebab tradisi dandangan ini sudah jadi warisan budaya, mari sengkuyung bersama-sama terhadap tradisi ini. Prosesi tabuh beduk dandangan, tradisi sambut Ramadan di Menara Kudus. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.